Nah, ini model saringan yang sangat sederhana sekali. Mungkin di tempat kita itu sangat kurang baik airnya atau kotor, ya bisa menggunakan ini. Ini sangat sederhana dari botol Aqua, atau ini saya pakai untuk botol Fanta ya. Kemudian di sini sudah sangat kotor, ini saya mau cuci saringannya. Ini banyak apa namanya, lumpur sudah kesaring. Nah, kalau bisa kita lihat air yang sudah disaring itu, nah, cukup jernih ya, untuk kita bisa ya minimal mandi sama cuci piring ya. Kondisinya seperti ini. Cukup jernih. Ya, ini saya mau cuci karena sudah penuh lumpur. Bahan-bahannya apa saja nanti bisa kita lihat di dalamnya. Oke. Oke. Ini saya cuci di luar ya, di luar kamar mandi, tempat cucian yang lain ya. Nah, ini yang tadi yang ada di dalam kamar mandi. Nah, saya coba bersihkan ya. Ini kapas akuarium atau saringan akuarium. Ini busa spon untuk nyuci nyuci piring ya. Nih, saya mau keluarkan semuanya. Ini cukup kotor ya. Ya, ini airnya. Lumpur. Saya cuci ini. Saya cuci satu-satu dulu. Wih, kotor banget ya. Ini cuma 2 hari udah sampai sekotor ini karena airnya cukup ya dari sungai langsung ya. Coklat semua. Airnya nih kotor kan, kotor kotor banget airnya. Nah, enggak bagus dengan air kotor nyuci ini. Saya ambil yang sudah disaring saja. Sudah mulai bersih.
cukup sederhana ya. Sudah ya, tinggal kita masukkan aja. Nah, setelah dicuci ini spon ya, untuk nyuci piring biasanya kan ini di minimarket banyak jualannya. Saya taruh yang sponnya itu di bawah satu sama di tengah satu. Sudah, tinggal kita pasang. Oke. Oke. Tinggal saya pasang seperti yang tadi. Ini kran, karena ya apa namanya, nggak bisa diharapkan di sini ya, pakai selang. Saya pakai selang ini, saya ikat begini saja. Oke, tinggal kita buka krannya. Ini ngalir nih. Nih, kelihatan ya? Ini langsung langsung kuning dia. Nih. Langsung kuning. Kelihatan enggak? Nih. Langsung kuning ya. Oke. Ini hasilnya. Oke, saya kira itu. Terima kasih buat rekan-rekan semua ya.